Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Langit tak pernah kehilangan pesonanya. Kalian, para pecinta astronomi, jangan sampai terlewatkan fenomena langit atau fenomena astronomi menarik setiap bulannya, termasuk bulan ini. Pada bulan September ini, ada 8 fenomena langit atau fenomena astronomi yang menarik untuk diamati. Berikut adalah sejumlah fenomena astronomi di bulan September 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan subscribe channel ini agar mendapatkan info video terupdate lainnya. Yang pertama, Sabtu September, puncak hujan meteor Aurigid. Hujan meteor Aurigid akan aktif dari 28 Agustus hingga 5 September. Menghasilkan tingkat puncak meteor sekitar pada tanggal 1 September. Selama periode ini, akan ada peluang untuk melihat meteor Aurigid setiap kali titik pancaran hujan di konstelasi Auriga. Yang kedua, 7 September 2022, asteroid 3 Juno dioposisi. Asteroid 3 Juno terletak di konstelasi Aquarius. Terlepas dari lokasi kita di bumi, 3 Juno akan mencapai titik tertinggi di langit sekitar tengah malam waktu setempat. Diperkirakan akan terlihat antara jam 19.08 dan 4.15 waktu Indonesia Barat. Ini akan dapat diakses sekitar jam 19.08 ketika naik ke ketinggian 21 derajat di atas cakrawala timur kita. Yang ketiga, 8 September, konjungsi bulan dan Saturnus. Bulan dan Saturnus akan berbagi kenaikan kanan yang sama dengan bulan melewati 3 derajat 56 detik ke selatan Saturnus. Bulan akan berumur 12 hari. Pada waktu yang hampir bersamaan, kedua objek juga akan melakukan pendekatan dekat yang secara teknis disebut apulse. Yang keempat, 9 September 2022, puncak hujan meteor Perseid. Hujan meteor Perseid September akan aktif dari 5 September hingga 21 September, menghasilkan kecepatan puncak meteor sekitar pada tanggal 9 September. Selama periode ini, akan ada peluang untuk melihat meteor Perseid setiap kali titik pancaran hujan di konstelasi Perseus. Kemungkinan akan menghasilkan tampilan terbaiknya pada jam-jam sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat saat titik pancarnya paling tinggi di langit. Yang kelima, 11 September 2022, konjungsi bulan dan Jupiter. Bulan dan Jupiter akan berbagi kenaikan kanan yang sama dengan bulan melewati 1 derajat 48 detik di selatan Jupiter. Di sini, bulan akan berumur 15 hari. Pada waktu yang bersamaan, kedua objek juga akan melakukan pendekatan dekat yang secara teknis disebut apulse. Yang keenam, 15 September 2022, okultasi bulan Uranus. Bulan akan lewat di depan Uranus, menciptakan okultasi bulan yang terlihat dari beberapa bagian Afrika, Asia, dan Eropa. Okultasi bulan yang hanya pernah terlihat dari sebagian kecil permukaan bumi karena bulan jauh lebih dekat ke bumi daripada benda-benda langit lainnya. Ini berarti bahwa jika bulan disejajarkan untuk lewat di depan objek tertentu bagi pengamat di satu sisi bumi, ia akan muncul hingga 2 derajat dari objek di sisi lain bumi. Yang ketujuh, 17 September 2022, konjungsi bulan dan Mars. Bulan dan Mars akan berbagi kenaikan kanan yang sama, dengan bulan melewati 3 derajat 36 detik ke utara Mars. Di sini, bulan akan berumur 21 hari. Pada waktu yang hampir bersamaan, kedua objek juga akan melakukan pendekatan dekat yang secara teknis disebut apulse. Yang ke-8, 27 September 2022, Jupiter dioposisi. Jupiter akan mencapai oposisi ketika terletak berlawanan dengan matahari di langit. Terletak di konstelasi Pisces,
itu akan terlihat hampir sepanjang malam, mencapai titik tertinggi di langit sekitar tengah malam waktu setempat. Nah, begitulah 8 fenomena astronomi di bulan September tahun 2022. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.